Hai semuanya, hari ini saya mau masak sop ikan kakap. Bahan-bahannya di sini ada satu ekor ikan kakap putih yang sudah saya lumuri dengan air jeruk nipis. Lalu ada daun bawang iris, bawang putih iris, bawang merah iris, dan juga bawang bombay iris. Di piring yang sini ada tomat buah potong, jahe geprek. Ini ada kunyit yang sudah saya geprek lalu saya cincang, serai, daun jeruk, daun salam, dan juga wortel. Lalu di sini ada garam, gula, dan juga penyedap jamur atau totole. Di sini saya sudah menyiapkan wajan yang sudah saya kasih minyak. Ini sudah panas minyaknya ya. Sekarang langsung kita tumis aja untuk bawang-bawangannya, bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Kita tumis dulu hingga layu ya. Nah, jika sudah layu dan harum seperti ini, sekarang kita masukkan daun salam dan daun jeruk, jahe, kunyit, dan serai. Kita tumis lagi hingga harum dan benar-benar matang ya bumbunya ini. Nah, jika sudah matang seperti ini, sekarang kita masukkan wortelnya. Kita aduk-aduk sebentar sampai rata aja. Lalu kita tuangkan air. Airnya sesuai selera aja ya, mau kuahnya banyak atau sedikit. Nah, sekarang kita tunggu hingga airnya ini mendidih dan si wortelnya ini sudah empuk ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, sekarang kita masukkan ikannya ya. Langsung kita masukkan semua aja ikannya. Nah, sekarang ikannya sudah masuk. Langsung kita tuangkan juga tomatnya dan daun bawang. Sudah rata seperti ini. Sekarang kita bumbui ya. Sentuhan terakhir ini kita bumbui dengan gula, kaldu jamur, dan garam. Sekarang kita masak hingga kuahnya mendidih dan tentunya ikannya matang ya. Ikannya ini kan sebenarnya sebentar aja sudah matang, tapi kita tunggu hingga airnya benar-benar mendidih dan benar-benar matang semuanya, baru kita angkat dan siap untuk disantap.